Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV. Untuk brandnya adalah Polytron. Bisa teman-teman lihat di sini ada label Polytron, dan untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Untuk label yang tertempel di cover belakang tertulis pesawat televisi Polytron dengan tipe PLD24D800. Sebagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya untuk TV Polytron ini gagal start ya teman-teman. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Kali ini TV saya sudah colokan. Dan terlihat indikator standby di sini sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol power di remote-nya. Nah, untuk indikator sudah merespon, kita tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Tampaknya untuk logo Polytron terlihat sekejap tampil, tapi setelah itu ngeblank ya. Dan untuk backlight belum hidup. Mungkin tadi sempat hidup sebentar ya, terus ngeblank. Coba saya kembali matikan dan coba hidupkan kembali. Nah, seperti itu. Untuk tampilan Polytron, tampil hanya sesaat dan setelah itu ngeblank. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Inilah komponen-komponen yang tertanam di TV Polytron untuk ukuran 24 in setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di TV Polytron untuk ukuran 24 in ini. Bisa kita lihat di sini untuk TV ini terdiri dari blok power supply. Ini adalah blok power supply-nya, teman-teman. Selanjutnya ini adalah mainboard utamanya. Selanjutnya dari mainboard utamanya dihubungkan sebuah kabel yang menuju ke board yang memanjang ini, dan ini adalah kabel LVDS. Selanjutnya board yang memanjang di sini, di bawah sini, ini adalah modul TCON atau timing control. Sebagai langkah awal, mari kita coba lakukan penelusuran-penelusuran dan kita lakukan pengukuran-pengukuran tegangan secara global, dan coba kita colokan untuk TV-nya. Sudah saya colokan dan bisa teman-teman lihat untuk indikator standby di sini sudah nyala. Dan untuk kali ini indikator saya lepas dengan maksud dan tujuan biar teman-teman melihat jelas untuk indikatornya. Coba saya hidupkan untuk TV-nya dengan memencet tombol di remote-nya. Sudah, dan indikator sudah merespon. Kita tunggu sebentar. Nah, dengan matinya indikator standby yang di sini, itu berarti untuk TV ini sudah start ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran-pengukuran tegangan. Di sini untuk bahan analisa cepat, saya lakukan langsung pengukuran tegangan di area TCON atau timing controlnya. Karena jika di area TCON ini sudah hadir tegangan-tegangan, artinya TV memang sudah start dan ke panel itu sudah ada tampilan pada dasarnya. Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya kita lakukan pengukuran VCC yang mengarah ke TCON apakah sudah hadir. Di sini terdapat sebuah fuse, fuse-nya sangat kecil dan normalnya harus hadir kisaran 12 volt ya teman-teman. Karena itu menjadi VCC in yang mengarah ke panel LCD-nya. Coba kita lakukan pengukuran sebelum fuse. Nah, bisa teman-teman lihat untuk test point ini hadir 11,60 volt dan itu normal. Selanjutnya kita lakukan pengukuran setelah fuse. Nah, setelah fuse pun sama, terukur 11,59 volt dan itu stabil. Selanjutnya kita lakukan pengukuran data, harus terukur 1-2 volt di beberapa test point. Di CAT ini ya teman-teman, mungkin agak susah teman-teman lihatnya karena memang jalurnya itu sangat lembut. Nah, bisa teman-teman lihat 1,148 volt, 1,088 volt, 1,1 volt, 1,270, 1,91 volt, 1,271 volt, dan artinya untuk data yang ditransfer dari mainboard utamanya itu tertransfer dengan sempurna. Dari hasil pengukuran cepat, nampaknya untuk panel LCD sudah mendapatkan input, dan kali ini mainboard saya pastikan bisa bekerja dengan normal. Selanjutnya kita analisa di area backlight di sini teman-teman. Nah, di area power supply ini terdapat beberapa bagian, antara lain tegangan-tegangan yang disuplai ke mainboard utamanya, dan bisa kita lihat di sini ini adalah area sini ini adalah area driver backlight yang memberikan penerangan latar belakang panel LCD-nya. Coba saya lakukan pengukuran di area driver backlight apakah sudah hadir tegangannya.
untuk dioda yang terpasang terlihat seperti paralel ini adalah output yang disuplai ke arah mainboard utamanya, pastinya tidak ada masalah ya, karena VCC yang mengarah ke panel itu sudah hadir. Tapi untuk memastikan coba kita lakukan pengukuran. Untuk dioda yang ujung ini hadir 5,395 volt, ini pun sama. Dan hadir juga di testband ini 11,66 volt, ini pun sama. Ini juga sama, ini pun sama. Dan saya pastikan untuk jalur ini tidak ada masalah. Selanjutnya dioda ini output yang mengarah ke driver backlight. Nah ini untuk 12 volt pun sudah hadir. Dari hasil pengukuran sementara untuk power supply nampaknya tidak ada masalah ya teman-teman. Mungkin untuk lebih detailnya kita bongkar untuk power supply-nya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini power supply saya posisikan terbalik seperti ini. Dan bisa kita lihat ini adalah jalur kabel yang mengarah ke backlight. Dan sebenarnya kalau saya lihat ini mungkin sebelumnya sudah pernah dilakukan usaha perbaikan. Saya nggak tahu mungkin bertahan berapa bulan atau mungkin tahun bahkan ya. Karena dengan posisi kabel yang tersolder di bawah mainboardnya ini seperti ini tidak menjadi standar untuk pabriknya Polytron. Saya nggak tahu mungkin soketnya rusak atau seperti apa. Dan untuk kali ini disolderkan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting secara fungsi masih bisa berfungsi. Dan untuk kali ini coba kita lakukan pengukuran tegangan di kabel tersebut yang mengarah ke backlight-nya. Teman-teman bisa perhatikan di multitester saya. Untuk test point-nya saya tes di sini seperti ini. Selanjutnya saya tekan tombol power di TV-nya. Dan teman-teman perhatikan di sini. Nah, terlihat untuk voltasenya naik ya teman-teman, mencapai 40 volt dan turun kembali seperti itu. Coba saya matikan kembali untuk TV-nya. Sudah saya matikan dan kembali kita hidupkan untuk TV-nya. Dan teman-teman bisa lihat untuk voltase yang terukur di sini, sudah saya hidupkan, kita tunggu sebentar. Nah, mencapai 42 volt. Seperti itu. Dan itu adalah menjadi bukti bahwasannya untuk driver backlight ini sudah bekerja. Tapi untuk backlight-nya sendiri itu tidak bisa on secara continuous. Dari percobaan ini bisa kita simpulkan permasalahannya itu ada di backlight-nya ya teman-teman. Ini hanya analisa awal saya. Dan untuk membuktikan, coba kita bongkar untuk TV-nya. Lanjut. Teman-teman, untuk kali ini LCD dan layer-layernya saya sudah angkat dan kita bisa lihat untuk backlight-nya secara langsung. Di sini saya kembali akan lakukan pengetesan untuk backlight-nya, kondisinya tuh masih hidup semua atau enggak. Dan bisa kita lihat untuk backlight-nya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lacur backlight. Dan masing-masing lacur ini terdiri dari lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 lampu ya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan per lacur. Dan teman-teman bisa lihat untuk nyalanya apakah normal atau tidak. Di sini akan saya suntikkan dengan backlight tester saya ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk lacur pertama ini cuma hidup 2 ya teman-teman. Cuma hidup 2 dan yang lainnya itu mati. Selanjutnya untuk lacur berikutnya, nah ini hidup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang harusnya 12 lampu tapi ini cuma hidup 6. Untuk lacur berikutnya, ini masih hidup 11. Yang mati di ujung kanan aja ini mati. Selanjutnya untuk lacur berikutnya, ini cuma hidup 3. Lacur berikutnya ini hidup 5. Dan lacur berikutnya ini hidup 8 tapi yang satu sudah redup. Dari hasil pengetesan ini bisa teman-teman simpulkan bahwasanya untuk backlight-nya ini memang bermasalah ya. Ada yang cuma hidup 3, ada 5, ada yang cuma hidup 11, 6 dan lain-lain. Dan artinya backlight memang bermasalah. Selanjutnya akan saya lakukan pergantian untuk backlight-nya dan kita lihat untuk hasilnya.
Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini backlight saya modif dengan backlight lain karena memang untuk backlight model seperti itu tuh agak langka di pasaran. Di sini untuk backlightnya saya gunakan 3 lajur seperti ini teman-teman, dan setiap lajur ini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi per lajur itu terdiri dari 6 kancing, dan untuk kali ini saya pasang 3 lajur seperti ini. Dengan spesifikasi masing-masing backlight itu bertegangan 3 volt. Jadi total voltase dari semua backlight ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 3 itu 18, dan 18 kali 3 volt itu kisaran 54 volt. Sedangkan driver sendiri itu hanya mampu kisaran 42 volt. Jadi kalau saya assembling ini semua secara seri itu untuk driver aslinya itu tidak kuat ya teman-teman. Untuk kali ini saya belah menjadi 2 bagian. Terlihat memang di sini 3 lajur, tapi untuk instalasinya ini pada dasarnya itu 2 lajur yang totalnya 54 volt itu terbagi menjadi 2. Berarti untuk satu lajur itu 27 volt ya teman-teman. Untuk lajur pertama itu dari sini, sini, balik ke sini. Nah, ini lajur pertama. Dan untuk lajur kedua atau lajur berikutnya itu dari sini, set, lanjut ke sini, sampai sini, itu lajur kedua. Dan selanjutnya mari kita coba hidupkan untuk backlight ini tanpa menggunakan panel LCD-nya. Saya colokkan untuk TV-nya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya saya taruh seperti itu, sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol power remote di TV-nya. Untuk indikator sudah merespon dan kita tunggu sebentar. Nah, alhamdulillah untuk backlight sudah nyala terang ya teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya setelah penginstalan untuk backlight yang baru ini, kita assembling untuk layar-layarnya berikut panel LCD-nya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini TV saya sudah assembling dan saya sudah rapikan seperti ini. Selanjutnya kita coba hidupkan untuk TV-nya. Terlihat untuk indikator standby sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol power di remote-nya. Untuk indikator sudah merespon dan kita tunggu sebentar. Dan logo Polytron telah tampil. Dan kini raster sudah tampil. Dan untuk kali ini saya tidak bisa mencobanya untuk siaran TV digital karena memang TV ini belum support untuk siaran digital. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila itu betul-betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol-obrol.